Kita lanjut pemupukan anggur menggunakan pupuk NPK Mutiara. Nah, jadi langsung saja kita pupukkan, kita takar per satu pohon anggur satu tutup botol, guys. Oke, kita siram-siramkan lagi. Nah, ini guys yang paling subur. Disiramkan tidak apa-apa, tidak terlalu diratakan karena ini kita menggunakan polybag, guys. Jadi nanti sama aja akan dapat nutrisinya oleh anggur, dikarenakan ini juga dalam satu polybag kita tanam satu buah, guys. Oke, kita siram-siramkan. Nah, pokoknya satu polybag dapat satu tutup. Ini juga kebanyakan, nggak tahu guys, mungkin cuaca yang panas terik atau gimana, banyak yang kering. Ini juga mungkin butuh pupuk karena kita udah 3 bulanan lebih nanam anggur tanpa pupuk. Soalnya kita baru dapat ini pupuknya. Pupuknya kita juga masih ada kok, guys. Jadi ini mungkin pupuk pemupukan yang pertama, nanti bertahap lagi. 1 bulan lagi atau 2 bulan lagi kita pupuk, kita tengok perkembangannya terlebih dahulu. Nah, ini juga guys, aduh, banyak sekali habis daunnya itu, guys. Mungkin dimakan hewan-hewan apa, siput ya guys, yang sering makan daun banyak. Nah, ini juga lumayan juga sih ada perkembangannya. Pokoknya kita usaha terus. Nanti kalau udah umur 4 bulan yang paling besar ini kita akan pindahkan ke dalam kotak yang besar, guys. Sudah disiapkan tadi, guys, ya. Tinggal nunggu waktunya 4 bulan, nanti kita cari tanahnya lagi, dicampur dengan pupuk-pupuk, kemudian baru kita tanam, dan kemudian kita berikan sedikit penyangga, guys, ya. Nah, ini guys.